harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selamat datang di satu acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Kali ini tema yang akan kita bawa adalah jaga keamanan saat berselancar di internet. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kutai Kartanegara ini adalah satu daerah yang syarat akan sejarah. Jadi hari ini kita mau bikin satu sejarah juga supaya peserta talenta digital ini jadi orang-orang yang semakin cakap digital. Jadi bisa menjadi agen-agen yang lebih cakap digital dimanapun, bahkan bisa jadi orang yang kasih tahu ke yang lainnya nih kalau saya salah dalam berdigital. Perkenalkan saya Oya Siboya yang bertindak sebagai moderator pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk menceritakan apa sih latar belakang dari acara ini. Teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia ini semakin berkembang pesat. Kita semua tahu itu, dan hampir semua orang itu bisa punya akses dengan mudahnya terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini pun dibuktikan dengan angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Dan berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan dan visi presiden tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring dan LD Siber Kreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta ini juga dirumuskan 4 kerangkanya dalam menyusun kurikulum literasi digital. Ini nanti akan dibagi oleh tiap-tiap narasumber, yang mana itu adalah digital skill, kemudian digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan juga pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan juga internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Kurang lebih itu adalah latar belakang kenapa webinar pagi hari ini dilaksanakan. Selanjutnya, agar webinar pagi hari ini berjalan dengan lancar, dengan tertib, maka ini adalah tata tertib yang diharapkan bisa dilakukan juga oleh teman-teman peserta talenta digital. Jadi harap untuk tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, terutama untuk teman-teman yang mengikuti webinar pagi hari ini di luar rumah yang memungkinkan untuk ketemu dengan orang banyak, tetap pakai masker, jaga jarak ya, dan selalu menjaga kebersihan. Selanjutnya untuk mic-nya harap dimatikan. Tapi untuk video atau kameranya harap tetap dinyalakan selama webinar berlangsung. Jadi kita bisa tahu nih siapa-siapa aja teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Kita bisa semakin mengenal juga dan pastinya semakin dekat walaupun terpisah oleh jarak. Selanjutnya tidak diperkenankan untuk coret-coret layar ya. Dan tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Kalau misalnya ada pertanyaan itu hanya boleh ditulis di kolom chat. Nanti akan dibahas oleh narasumber. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan pre-test dan juga post-test
linknya nanti akan di-share di kolom chat. Silakan nanti untuk dicek. Dan peserta nanti akan mendapatkan e-certificate dari Kemkominfo setelah mengisi post-test melalui link yang dibagikan. Jadi harap untuk tetap bersama kami sampai acara berakhir ya. Jangan lupa untuk download aplikasi Siberkreasi di App Store dan juga Google Play. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagramnya di @siberkreasi dan juga @litdig_kalimantan, litdig.kalimantan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Literasi Digital Kalimantan untuk melihat seri-seri webinar yang sebelumnya supaya makin banyak pengetahuan yang didapat. Saya kira itu, dan selanjutnya kita akan mulai acara kita dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya versi yang lebih lengkap, 3 stanza, dan juga akan menyaksikan video arahan dari Presiden Joko Widodo. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Oke, dari video arahan Presiden Jokowi barusan, mari kita bantu pemerintah karena pemerintah ini lagi ngebut banget. 10 tahun dipercepat sampai akhir tahun 2022, tapi kita bantu supaya akhirnya bisa untuk semakin cepat transformasi digital dan juga literasi digital ini merata di seluruh pelosok Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan, ada dua. Yang pertama adalah dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, ada Pak Samuel Abrijani Pangerapan BSc, dan akan dilanjutkan ada sambutan dari Bupati Kutai Kartanegara, ada Dr. Andes Edi Damansyah MSI. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu,
nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Edi Damansyah, Bupati Kutai Kartanegara, mendukung kegiatan webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan oleh Gerakan Nasional Literasi Digital Siber Kreasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang akan dilaksanakan hingga bulan Desember tahun 2021 ini di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program literasi digital ini bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, mahir, dan inklusif. Bapak, Ibu, Saudara-saudari peserta webinar yang saya muliakan, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2020, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital saat ini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, mengharuskan kita cakap dalam perkembangan teknologi dan internet. Karena saat ini, layanan pemerintahan, pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sebagian perekonomian masyarakat mulai beralih ke jaringan internet. Bapak, Ibu, Saudara-saudari peserta webinar yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, 2 tahun yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, telah resmi mengumumkan Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur, dan Kutai Kartanegara adalah salah satu daerah yang masuk di dalam Ibu Kota Negara yang baru tersebut. Pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini tidak bisa menghentikan langkah kita dalam menyiapkan diri menyambut Ibu Kota Negara yang baru. Internet harus bisa membuat generasi milenial Kutai Kartanegara tetap kreatif, inovatif, dan meningkatkan kapasitasnya. Hingga dalam persiapan Ibu Kota Negara yang baru ini, para pemuda Kutai Kartanegara benar-benar memiliki daya saing dan kompetensi. Mari bersama kita ikuti webinar ini hingga selesai dengan baik, sehingga kita dalam menggunakan media digital semakin dewasa, cermat, sehat, cakap, dan bijak, lawan hoak, dan saring dulu, baru share, cermat dan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Makin cakap digital, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Samuel dan juga Pak Edi untuk sambutannya sebelum kita mulai webinar pada pagi hari ini. Oke teman-teman partisipan Talenta Digital, kita akan bersatu hati dulu, kita mau sama-sama berdoa sebelum mulaikan webinar. Semoga dan webinar pagi hari ini berjalan dengan lancar dan juga kita bisa membawa manfaat sebanyak-banyaknya. Dan kita selipkan doa juga untuk keadaan Indonesia agar semakin banyak daerah yang membaik cepat pulih juga dari pandemi COVID-19. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu bagaimana keadaan untuk Kutai Kartanegara sekarang pagi hari ini, apakah lagi hujan deras atau lagi banjir di mana-mana? Teman-teman mungkin bisa ketik di kolom chat ya, karena dari berita-berita yang kita baca, yang bisa kita lihat di media sosial, ini keadaannya ini lagi banyak banjir di mana-mana yang berefek juga pastinya di pemadaman, lampu mati, ini tuh segala macam. Kalau di tempat teman-teman lagi ada sekarang gimana nih?
lagi pada banjir, lagi hujan atau kayak gimana, supaya kita bisa juga tahu untuk keadaannya seperti apa sekarang ya. Dan seperti biasa untuk webinar kali ini, kita juga akan bagi-bagi hadiah e-money 1 juta rupiah untuk 10 orang. Caranya adalah, teman-teman simak aja untuk webinar kali ini. Nanti narasumbernya juga akan segera Oya kenalin siapa-siapa aja. Silakan berikan pertanyaan yang paling menarik. Pertanyaan semenarik mungkin nanti akan kita pilih untuk teman-teman. Jadi siapa aja yang bisa dapetin untuk uang atau pulsa ya, senilai 1 juta rupiah untuk 10 orang. Tapi nggak cuma lewat tanya aja, tapi juga bisa dengan cara posting keseruan webinar pagi hari ini di media sosial. Tag dulu di @siberkreasi dan juga @litdig.kalimantan. Follow dulu pastinya. Terus jangan lupa untuk menyertakan hashtagnya supaya gampang untuk dicek, yaitu hashtag siberkreasi, hashtag makin cakap digital, dan juga hashtag litdikal 1596 gitu ya. Jadi silahkan kumpulkan pertanyaannya yang paling menarik untuk kita diskusikan barengan sama narasumber dan posting keseruan di webinar. Nanti semoga ini rezekinya dari teman-teman. Sebelum kita kenalan dulu sama narasumber yang ada, oke, terima kasih banyak. Ini katanya hujan angin, hujan mulai dini hari tapi menjelang webinar redah. Wow, hujan kukar maham hulu, oke. Tenggarong juga lagi hujan deras, di Berau cerah. Oke. Tapi semoga untuk hari ini semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan juga pasti tetap semangat untuk ngikutin webinar ya. Untuk narasumber kita bagi hari ini ada, sebentar lagi akan Oya kenalin. Terus selanjutnya juga ada Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, ada Ibu Erni Wahyuni. Selanjutnya juga ada seorang model dan juga influencer, ada Kak Alicia Della Filea Budi S.I.Kom. Dan juga ada Pak Guru nih, Guru Pariwisata, ada Pak Kuku Bekti Lintang Sadewo Espar MMPAR. Dan satu lagi, ini akan langsung ngobrol barengan sama kita, kita akan langsung sapa, adalah seorang Tengku Rizky. Ya, siapa yang tahu ini? Jadi dia ini tuh dulu aktif barengan sama teman-teman yang lain di Cowboy Junior, yang lagunya itu kalau misalnya ingat Tengku Rizky, satu lagu yang paling inget banget itu lagunya yang Tak Perlu Tunggu Hebat. Itu liriknya powerful banget. Dan juga lagu-lagunya yang lain tuh langsung muncul, ya kan? Nanti dia akan ngebahas mengenai cakap digital, yaitu etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. As we know, ini juga bisa dibilang seorang konten kreator juga ya, karena punya YouTube channel juga kan? Ya, ya. Oke. Betul sekali. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Tengku Rizky. Semoga kita semua selalu sehat, semoga kita semua terhindar dari penyakit. Sebelumnya terima kasih buat kesempatannya, saya bisa sharing-sharing di sini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat pagi ini. Amin. Oke, berarti kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih ya terkait tema yang udah dikasih. Ini sekarang tuh lagi rame banget kejadian netizen Indonesia, lagi banyak diomongin. Karena memang kekuatan the power of netizennya gitu ya. Ada waktu itu kejadian karena... ada Jihan Almira waktu itu ngebela Indonesia gitu kan, karena satu ajang kecantikan dia ngerasa kok kayak gini nih, ada satu nggak enaknya, akhirnya netizen Indonesia beraksi. Terus juga kasus yang lagi rame mengenai yang bekerja di KPI, ini netizen juga langsung beraksi. Dan juga berbagai macam kasus-kasus lainnya, bahkan sampai menyebabkan itu ada akun media sosial dari seseorang atau public figure yang sampai hilang karena the power of netizen. Kalau menurut Tengku Rizky sendiri, benar gak sih kalau Indonesia ini netizennya itu emang orang-orangnya banyak dengan komentar buruk dalam bermedia sosial? Wow, ini jadi pembuka topik kita pada pagi ini ya. Yes. Kalau ditanya aku sendiri apa? Ya, bagaimana tanggapanku dan bagaimana aku melihat, tentunya kita semua tahu bahwa ruang media sosial itu, ruang digital itu, dunia maya itu menurut aku pribadi adalah ranah yang susah untuk dikurasi. Ya. Semua orang bebas untuk berkomentar, semua orang bisa untuk mengutarakan pendapatnya. Namun kadang-kadang dan seringkali kita melihat banyak sekali komentar-komentar yang penyampaiannya kurang pas. Yang penyampaiannya harusnya bisa lebih baik,
yang penyampaiannya harusnya bisa lebih beretika dalam menyampaikan sesuatu. Nah, ini nih, menurut aku kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana melihat netizen Indonesia, gitu ya, tentu sangat amat banyak ragamnya ya, orang Indonesia tuh lucu-lucu, kalau menurut aku pribadi ya. Komennya tuh kreatif-kreatif, komennya itu sangat kayak, kok bisa kepikiran komen kayak gitu, gitu ya. Jadi menurut aku memang dibilang kreatif, iya, dibilang kadang-kadang gak sopan juga iya, dibilang lucu iya gitu. Banyak modelnya lah netizen Indonesia gitu. Menurut aku kalau mau lihat bagaimana lucu dan kejamnya netizen yang ada di Indonesia, coba sekali-sekali lihat kolom komen Lambe Turah. Anda bisa melihat bagaimana kreatif dan kejamnya netizen Indonesia di sana gitu. Dan itu sangat menarik buat aku bagaimana orang-orang tuh bisa komen segitunya gitu. Ini yang perlu kita bareng-bareng cermati nih, menurut aku kayak gitu sih. Oke, okay. Ini kadang kalau misalnya komen netizen Indonesia itu kan paling suka banget tuh ngomentarin orang gitu ya di kolom komentar. Ada orang mungkin postingnya itu dia lagi nunjukin karyanya, tapi ternyata komennya itu kok gimana-gimana banget. Lengku Rizky pernah ini nggak ngalamin satu kejadian? Jadi yang diposting apa, tapi kok malah di kolom komentar itu ada satu komentar-komentar yang nggak sopan dan kurang beretika gitu. Tentunya pernah ya, pernah banget, bukan pernah lagi, sampai hari ini pun sering terjadi seperti itu gitu. Aku posting tentang karyaku, tentang apa yang aku lakukan, kegiatan aku, entah itu komennya keluar dari jalurnya yang tidak sesuai, atau bahkan ada ujaran kebencian mungkin di dalamnya gitu, ada hate speech yang dimana aku sendiri sebagai content creator, sebagai musisi juga, sebenarnya basicnya aku musisi gitu. Ketika ngeluarin karya, tentu yang ingin diapresiasi adalah musiknya. Ketika mungkin ada yang komentar pun, ada yang gak suka pun, tentu yang dikomentarin adalah musiknya gitu. Nah, yang jadi permasalahannya sering banget ketika orang berkomentar itu bukan soal musiknya, tapi contoh lebih ke pribadi aku, lebih ke misalkan aku pernah punya pasangan, lalu kok gak sama yang kemarin? Gitu, atau kayak gimana-gimana yang halnya tuh jauh dari karyanya itu sendiri gitu. Menurut aku itu yang disayangkan. Dan menurutku sering banget nih nemuin komentar-komentar yang aku tahu tujuannya baik. Aku tahu bahwa tujuannya dia adalah untuk membuat aku jadi lebih baik. Aku tahu, ngerti tujuannya ke sana. Cuma cara dan penyampaian yang berbeda bisa jadi ditangkap oleh penerima juga beda gitu loh. Makanya menurut aku pentingnya beretika dalam sosial media tuh ya itu gitu. Yes, benar banget. Kalau menurut Tengku Rizky berarti seharusnya ya menurut Tengku Rizky, kalau misalnya ada orang yang lagi mengupload hasil karyanya atau konten yang dia buat gitu ya, sebaiknya kita sebagai netizen itu komennya seperti apa? Kalau menurut Tengku Rizky pribadi? Iya, menurut aku ketika memang kamu kalian atau netizen-netizen mengikuti seorang konten kreator atau artis atau selebgram, influencer, apapun itulah, you name it gitu ya. Ketika dia mengeluarkan karyanya, ya kalian harus, ya memang menurut aku pertama kali kita harus jujur juga gitu. Kalau memang menurut kita dan kita suka sama personanya gitu ya, terus dia mengeluarkan karya gitu dan kita kurang suka sama karyanya, ya komen aja. Menurut aku semua hal yang ditumpahkan di sosial media itu sudah menjadi konsumsi publik gitu loh. Udah bukan lagi milik aku pribadi gitu. Misalkan aku yang mengeluarkan karya. Tidak bisa lagi aku defensif terhadap karyaku, terhadap apa yang aku keluarkan juga di sosial media. Karena sekali kita memposting, sekali kita memperlihatkan ke banyak orang, ke followers kita, ke subscriber kita di sosial media, tentu itu sudah jadi konsumsi publik gitu. Itu ranahnya sudah berbeda. Udah nggak bisa lagi kita intervensi dengan defensif gitu. Menurut aku memang ketika ada yang komen, misalkan ada netizen yang komen tentang karyanya, ya nggak apa-apa gitu. Sah-sah aja. Mereka berhak berkomentar apapun, kita juga berhak untuk menanggapi atau bersikap cuek atau tidak peduli gitu. Tapi tentunya jika itu komennya bisa membantu karya-karya seorang musisi atau artisnya untuk bisa jadi lebih baik ya, tentunya ini harus bisa jadi pertimbangan juga sebagai seorang musisi untuk tidak menutup mata juga dengan segala komentar-komentar gitu loh. Apalagi komentarnya jika yang baik gitu. Menurut aku komentar yang baik seperti apa sih gitu ya. Misalkan pertanyaannya seperti itu. Ya komentar yang baik menurut aku tidak perlu muluk-muluk
sebegitu menyusun kata kayak kita mau ke dosen nggak perlu, tapi bagaimana cara kita berkomentar di sosial media itu sangat amat penting ketika kita bilang, misalkan ke aku gitu ya, bang menurut aku karya yang ini kurang pas di telinga aku deh, karena menurut aku begini. Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi lebih baik ya. Itu aja udah cukup banget gitu. Menurutku bahwa pandangan berarti seseorang memperhatikan karya aku, gitu kan? Seseorang memperhatikan karya aku dan melihat aku mengeluarkan karya-karya, lalu dia berkomentar dan menurutku terima kasih buat komentarnya. Ketika aku bikin karya lagi yang lebih baik nanti kedepannya, aku juga buktiin ke dia juga bahwa iya gue bisa lebih baik daripada sekarang. Gitu. Menurut aku tetap akan ada timbal baliknya gitu. Komentar itu nggak selamanya buruk kalau penyampaiannya juga baik. Oke, benar banget. Karena kita juga kadang bisa lebih dewasa ya dari komentar-komentar yang itu tadi, kritikan-kritikan itu tadi ya. Yang kurang pas itu adalah ketika komentarnya kemana-mana, nggak jelas, terus pakai fake account lagi. Itu sangat tidak bertanggung jawab ya. Oke, kita ngomong sering tentang ya, karya. Dalam kasus saya sering. Oh, sering pakai fake account ya? Oh, nggak cuma Tengku Rizky, banyak sering, nih teman-teman juga sering banyak nih. Pernah fake account kasusnya. Oke, kita mau ngomongin tentang karya dulu deh. Tadi kan sempat disinggung dikit tentang karya. Kalau ngomongin tentang karya pribadi itu sebenarnya apa aja? Terus kalau kayak kalimat atau kata-kata atau mungkin kayak apa ya? Biasanya kayak pepatah atau quotes yang kita bikin sendiri itu termasuk karya juga nggak sih? Ya balik lagi ya, seperti yang tadi aku bilang di awal ya, sosial media itu ranah yang abu-abu menurut aku ya, karena banyak sekali sekarang itu kalau ngomongin karya ya, kita tuh sulit banget untuk mengkurasi atau melihat karya ini original atau bukan. Itu aja dulu, itu susah banget sekarang. Contoh besarnya kita bisa lihat di TikTok, bagaimana salah seorang artis gitu ya, salah satu artis membuat lagu, lalu dimasukin ke TikTok, lalu di-remix oleh seseorang di TikTok, lalu lagu itu yang ada di TikTok menjadi original sound yang meremix, bukan dari artis itu. Tentunya ini menurut aku sangat amat tidak etika gitu. Tapi ini banyak banget terjadi di TikTok. Pakai sound orang lain, di-remix sedikit, udah jadi original soundnya si pembuat video gitu. Padahal itu bukan, itu lagu orang lain. Lagu orang yang lagu aslinya tidak seperti itu gitu loh. Itu jadi susah banget untuk mengkurasi gitu. Lalu kalau ngomongin soal quote, soal apa, menurut aku kan semua karya cipta itu sudah ada hakinya ya. Kekayaan intelektualnya sudah ada gitu. Udah ada institusi yang menaungi itu gitu. Bagaimana yang kayak menurut aku ketika aku buat karya nih, ketika aku buat lagu, tentu aku akan daftarin langsung gitu. Yes, pada apa namanya untuk pemegang royalti. Iya, jadi semua hal yang berkaitan dengan karya aku tentunya akan ada kewajiban dan haknya yang harus dipenuhi juga dalam lagu tersebut gitu. Oke. Itu dia, itu pentingnya itu dalam arti adalah supaya kita juga ngerti ya menghargai karya orang lain. Karena kan ketika kita kayak menikmati satu lagu misalnya katakan gitu ya, atau kita beli albumnya, kita nggak cuma sekedar beli album, tapi kita beli waktunya dari yang bikin ya kan, terus susah senengnya, berbagai macam cerita di balik itu. Jadi rasanya jahat aja sih kalau misalnya kita mungkin tujuannya adalah kita copy karya orang lain, tapi kita tambahin nih ada sentuhan-sentuhan pribadi yang bikin beda, tapi tetap judulnya itu tidak menghargai karya dari orang lain. Oke, geser ke pertanyaan selanjutnya. Punya pengalaman nggak? Ini yang berhubungan sama etika sosial masyarakat gitu ya dalam bermedsos. Atau bisa dibilang kan Tengku Rizky ini adalah seorang public figure gitu kan. Instagramnya sudah ada blue tick-nya, sudah ada centang birunya ya kak. Ini ada pengalaman secara langsung nggak sih sama haters-nya nih? Ada yang bisa di-sharing ke kita nggak tuh? Tentunya kalau untuk pengalaman sama haters, sama orang-orang yang berkomentar yang gak sopan gitu ya, kurang sopan, kurang enak di hati, tentu ada aja sih. Maksudnya kita, aku benar-benar kayak ketika aku bermain sosial media di Instagram aku, saat ini alhamdulillah followers aku lumayan ya gitu. Terus bagaimana orang-orang bebas berkomentar bagaimanapun tentang aku di direct message maupun di komen, itu hak mereka gitu. Tapi aku selalu punya prinsip ya, lo berhak komentar, gue berhak bodo amat kan gitu. Tapi aku tidak akan mentoleransi jika hubungannya sudah masuk ranah pribadi. Misalkan ngomongin keluarga gitu. Menurut aku, hal-hal yang lain terserah. Mau singgung soal karya terserah. Mau singgung soal kehidupan aku pribadi
nggak apa-apa. Misalkan aku punya pasangan, aku main sama siapa, dikomentari gitulah di Instagram oleh netizen, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ngomongnya ke keluarga, sudah menjelekkan keluargaku, nah itu aku nggak bisa dengan hal itu. Menurut aku itu batasnya. Aku kasih limit juga di sosial media aku. Bagaimana, kapan aku harus ngomong, kapan aku harus bertindak, kapan aku harus konfrontasi ya gitu ya. Menurut aku semua harus ada batasan-batasannya. Ketika itu sudah dilanggar, ya sudah, aku melakukan hal yang menurut aku benar, yaitu dengan membalas komennya, dengan berusaha berargumentasi dengan cara yang baik juga gitu ya. Gitu. Berarti Tengku Rizky itu adalah sebenarnya tipe orang yang lebih nyantai ya. Kalau misalnya masih dalam batasan yang wajar, ya udah gitu kan. Mau orang komen gimana juga, ya udah. Tapi kalau misalnya udah sampai ranah keluarga, baru yang langsung hajar bleh gitu ya. Tapi pernah sampai kayak gitu nggak? Ada netizen atau haters yang kurang enak sampai seorang Tengku Rizky ini harus langsung ke DM personal mungkin untuk nyelesain atau kayak gimana gitu? Pernah sampai kayak gitu? Pernah. Kebetulan yang disinggung adalah keluarga. Kebetulan aku berangkat dari keluarga yang jadi ini jadi cerita sedikit nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi kan memang keluargaku itu papaku kan meninggal di umur aku 7 tahun 8 tahun ya. Akhirnya mamaku single mom sampai hari ini gitu. Nah, pernah ada satu kali komentar memang ada sosial media yang menyinggung ke arah sana, ke arah keyatiman saya gitu ya. Ke arah bapak saya dan keluarga saya. Nah, itu yang akhirnya menurut aku gua enggak bisa terima kalau hal ini aku enggak bisa toleransi. Ini harus dibalas nih. Ini harus dikasih pertanyaan kenapa lu harus menyinggung ke arah sana. Itu yang perlu diluruskan gitu. Ya walaupun pada akhirnya aku pernah sampai di tahap iya, karena aku kebetulan masih umur 23 juga ya. Jadi kayak mungkin jiwanya masih membara ya, berapi-api ya. Aku pernah karena memang menyinggung ke arah sana, ya udah ayo mau ketemu, ayo di mana? Mau ngomong secara langsung, ayo di mana? Gitu. Aku aja ketemuan langsung gitu. Kalau memang mau ketemu, ayo di mana? Kalau memang dia dari luar kota, aku biayain tiket pesawatnya sampai ke Jakarta untuk ngobrol sama aku langsung. Di fase tertentu aku bisa melakukan itu gitu. Tapi ya sekarang sih lebih kayak ya udahlah, terserah mau ngomong apa gitu. Kita mau ya, sosial media itu kan kayak ayam ya. Kita bisa mengeluarkan telurnya, kita bisa mengeluarkan kotorannya juga. Tinggal kita aja yang pilih mau telurnya apa kotorannya, gitu aja. Oke, terakhir dong coba kasih tips untuk teman-teman partisipan. Ini gimana sih sebenarnya mereka seharusnya dalam bermedia sosial supaya lebih bisa menghargai karya dan juga konten dari orang lain? Oke, yang pasti teman-teman, untuk menghargai karya dan juga beretika di sosial media, kalau dari aku pribadi ya, aku sih nggak, aku adalah orang yang nggak ribet sebenarnya gitu. Misalkan dalam beberapa kasus, ada orang yang, bang izin cover lagunya ya, bang izin bawain lagunya di Instagram gitu. Aku pribadi nggak apa-apa, asalkan tidak ada komersil di dalamnya. Apa sih yang dimaksud komersil? Misalkan contoh, ketika seseorang melakukan cover dengan lagu aku, lalu ada product placement di sana, dia mempromosikan sesuatu di sana, atau ada AdSense gitu di situ, lalu menurut aku itu harus ada obrolannya gitu. Tapi ketika dia cuma meng-cover lagu aku di Instagram, tag juga lagunya aku gitu, menurut aku itu adalah apresiasi. Gitu loh. Jadi memang harus dibedakan banget nih menurut aku, ketika kita menghargai itu, ada batasan-batasannya gitu. Ketika tidak komersil, menurut aku tidak apa-apa. Itu soal menghargai. Lalu cara paling gampang untuk menghargai karya orang lain adalah memberikan kredit atau source ya. Dalam apa yang kalian buat gitu. Misalkan lagu gitu ya. Tag siapa penciptanya, siapa penyanyinya, tag. Ketika kita mengeluarkan posting gambar atau lukisan di story atau di feed, tag siapa yang membuat karyanya. Menurut aku itu adalah salah satu langkah atau cara mengapresiasi dan menghargai karya orang lain. Lalu yang kedua, bagaimana cara beretika di sosial media? Menurut aku, ya di sosial media ranahnya seperti yang tadi kita bilang, sulit untuk mengkurasi juga. Jadi menurut aku cara beretika yang baik seenggaknya adalah dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang terpelajar. Karena menurut aku komentar dari sosial media dari seseorang itu sangat membuktikan kualitas diri manusianya juga. Gitu loh. Jadi kalau kita memang ingin menunjukkan kualitas diri kita sebagai manusia itu mau dipandang sebagai apa, ya berkomentarlah yang baik dengan tata cara yang baik, ada komanya, ada titiknya, dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang baik. Jadi menurut aku dengan satu komentar itu kelihatan banget seseorang itu seperti apa gitu, apa poinnya, apa argumentasinya gitu. Jadi pilihlah mulai dari sekarang belajar
untuk teman-teman, dan ini juga pelajaran buat aku juga ya. Ini enggak, aku tidak sama sekali menggurui, kita sharing-sharing aja gitu. Ketika kita bersosial media, kita berkomentar, mulailah dengan bahasa yang enak, bahasa yang lebih mudah dipahami gitu loh. Agar yang menurut aku kan kita bisa sama-sama saling menghargai gitu. Tidak ada yang salah dari argumen, tidak ada yang salah dari komentar. Cuma caranya yang baik agar kita semua sama-sama mengerti dan paham dan sama-sama enak. Damai. Betul. Gitu. Sip, thank you. Berarti bisa dibilang ada sekali lagi, jernimu adalah harimaumu sekarang kalau di dunia media sosial ya. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Betul. Kita ngobrol singkat banget, tapi semoga teman-teman talenta digital ini bisa mengerti kalau memang untuk menghasilkan satu karya itu nggak gampang. Jadi kita harus menghargai. Kalaupun itu nggak cocok sama kita, pilih kata yang jangan sampai ngejatuhin orang lah. Itu dosa banget tahu. Apalagi kalau orang udah sempet bad mood, balikin ada nggak gampang. Oke, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman talenta digital. Thank you. Sama-sama. Oke. Well, sekarang kita geser dulu ke narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ini adalah Ibu Erni Wahyuni, SE, yang akan ngebahas mengenai lingkup atau kerangka etika digital. Sudah tahukah kamu dampak penyebaran berita hoax? Nah, selengkapnya langsung barengan sama Ibu Erni, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi, Ibu Erni. Selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, kalau gitu langsung Bu, untuk waktu dan tempat 20 menit saya serahkan untuk Ibu Erni. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat tentunya, semoga Indonesia segera berlalu dari pandemi COVID-19. Dan satu lagi, khasnya Komisi Informasi, salam keterbukaan. Oke, kali ini kita sharing-sharing dikit tentang etika digital ya. Saya mengambil di sini subtemanya, sudah tahukah kamu dampak penyebaran berita hoax? Iya, hoax. Udah, siapa aja udah pada tahu ya. Siapa aja sudah pada familiar sama kata hoax. Bahkan anak-anak pun kalau bilang ada bahasanya atau obrolan yang mengandung kalimat bohong, bukan lagi bohong tuh, tapi hoax itu hoax. Ya, sebelum kita bicara tentang berita atau informasi hoax, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud informasi itu sendiri. Ya, secara umum, informasi adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna, yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang. Dan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, informasi itu adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. Baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik dengan biaya yang seminimal mungkin. Dilihat dari definisinya, informasi seharusnya benar, sesuai fakta, bahkan sebaiknya perlu melalui beberapa pengujian sebelum disampaikan kepada masyarakat luas. Nah, kemudian berita. Apa sih berita ini? Berita pada dasarnya merupakan media penyampaian berbagai macam jenis informasi terbaru yang terjadi di sekitar kita yang kebenarannya sudah diverifikasi dan dicek. Ya, kembali saya tekankan, berita itu menyampaikan informasi yang kebenarannya sudah diverifikasi dan dicek. Jadi harus benar-benar benar dan asli. Dan tentunya sangat wajar jika semua orang hampir setiap hari menerima atau membaca sebuah berita. Apalagi di era sekarang ini, kita bisa dapat berita dari mana saja. Dari radio, dari internet, bahkan di Instagram, Facebook, mana saja, dan selalu update ya. Ya, berita terbagi dari 3 jenis, yaitu berita sebaran, berita majalah, dan berita penerangan. Sedangkan dari sudut pandang jurnalis,
Berita ada 5. Straight News, yaitu biasanya memuat informasi terkini tentang peristiwa yang sedang hangat, aktual, dan penting, bertujuan untuk mengabarkan, ditulis secara singkat, lugas, dengan apa adanya. Kemudian ada Deep News, adalah berita mendalam yang dikembangkan dari berita yang sudah ada. Biasanya membahas suatu peristiwa atau keadaan dari perspektif tertentu, menggali sisi mengapa dan bagaimana. Contohnya misalnya terjadi banjir besar, di sini digalilah kenapa bisa terjadi banjir, apa penyebabnya. Kemudian ada Investigation News, berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Kemudian Interpretative News, ada berita yang dikembangkan dari Straight News yang dengan tambahan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber. Kemudian yang terakhir, Opinion News, merupakan sebuah berita yang dibuat berdasarkan sebuah pendapat, pandangan, dan juga ide dari seorang terhadap sebuah peristiwa yang terjadi. Oke, setelah kita lihat beberapa jenis berita, kita tahu apa berita itu, apa itu informasi. Sekarang kita lihat nih, berita yang sering kita sebut atau kita dengar, berita hoax. Jenis berita apa sih? Termasuk di berita mana sih? Kayaknya nggak ada ya di jenis berita atau di jenis berita pada sudut pandang jurnalis, nggak ada termasuk di situ berita hoax. Ya karena berita hoax lebih tepatnya itu berita bohong. Adalah informasi yang sungguhnya tidak benar. Sesungguhnya tidak benar, sesungguhnya bohong. Tapi diolah, dibuat seolah-olah itu benar, kemudian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi dijual sebagai kebenaran menurut Silverman tahun 2015 dalam bukunya. Kemudian berita bohong ini bertujuan membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Oke, jelas ya, berarti berita hoax, berita bohong, yang memang bertujuan bikin kita bingung, bikin masyarakat itu nggak nyaman, bikin panik, dan bisa jadi juga bikin pertengkaran, bikin permusuhan. Hoax bukan sekedar misleading alias penyesatan. Informasi dalam fake news juga memiliki landasan faktual, tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Sering kita lihat, contohnya ketika orang Tenggarong nih mau ke Samarinda, di Tenggarong hujan lebat, kayak tadi yang ditanyain sama host, ya di Tenggarong hujan lebat. Mau ke Samarinda, dan mereka berpikir bakalan banjir di Samarinda. Bukalah medsos, kelihatan di situ. Ada berita banjir di Simpang Lembuswana, sampai naik kapal di depan Lembuswana Mall. Padahal nyatanya sendiri di Samarinda aman-aman aja, cuman hujan tipis-tipis atau hujan gerimis. Itulah jeleknya hoax. Akhirnya orang yang mau berangkat membatalkan berangkat ke Samarinda, menunda urusannya hanya karena melihat hoax dan tidak mengkonfirmasi. Kata hoax sendiri mulai digunakan sekitar tahun 1808, dipercaya datang dari hoax. Dari kata hokus yang berarti mengelabui, yang merupakan penyingkatan dari hokus pokus, semacam mantra yang kerap digunakan dalam petunjuk sulap. Ya, di saat sekarang ini semakin pesatnya kemajuan teknologi, di mana arus informasi menjadi serba cepat, berbagai berita dapat diakses dengan mudah hanya dengan membuka internet. Untuk itu perlu sekali kita semua dibekali dengan literasi digital yang baik agar bisa terhindar dalam menerima berita bohong dan dapat menghindari penyebaran berita hoax tersebut. Tidak mudah terpengaruh ya. Berita hoax sendiri terdapat beberapa macam. Antara lain satir atau parodi, sebuah berita yang memang sengaja dibuat untuk menyindir, merugikan, dan berpotensi untuk mengelabui pembaca. Sebenarnya bukan termasuk konten berbahaya, tapi sebagian informasinya kadang dianggap masyarakat sebagai informasi yang serius. Itu seperti tadi, banjir yang diperbesar, padahal masih bisa mobil motor lewat, seolah-olah sampai menghanyutkan kapal di Sungai Mahakam, sampai naik di Simpang Lembuswana.
Padahal Sungai Mahakam dengan Lembuswana begitu jauh, berkilo-kilometer. Kemudian yang kedua, konten menyesatkan. Biasa disebut misleading, artinya adanya informasi yang sesat, membingkai isu-isu atau individu tertentu. Misleading konten terbentuk berdasarkan pemanfaatan dari informasi asli seperti gambar, pernyataan resmi atau statistik, tapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya. Kemudian konten tiruan, disebut juga influencer content. Sebuah kondisi ketika sumber asli ditiru atau diubah untuk mengaburkan fakta yang terjadi sebenarnya. Konten tiruan ini beriktikaf untuk mendompleng ketenaran pada pihak ketiga atau lembaga tertentu. Kemudian konten palsu, memang jelas-jelas palsu, fake news, fake account, yang isinya benar-benar 100% salah. Keterkaitan yang salah merupakan salah satu bentuk berita hoax juga. Ketika judul, gambar, isi, dan data tidak saling terkait, namun dipaksa memiliki keterkaitan sehingga informasi yang disajikan sedikit aneh dan tidak masuk akal. Jadi cara gampang menemukan informasi jenisnya adalah dengan melihat bila ada judul dan isi tidak sama, artinya tulisan atau informasi itu merupakan keterkaitan yang salah. Kemudian konten yang salah termasuk juga dalam berita hoax, sebab antara konten disajikan berupaya dikaitkan dengan informasi lain yang memang tidak berhubungan sama sekali, sehingga terkesan seperti dipaksakan. Untuk masyarakat awam yang tidak memiliki kapasitas menelaah konten media bakal mudah tertipu dengan informasi semacam ini. Ada juga yang terakhir, konten manipulasi. Merupakan jenis informasi ketika gambar asli sengaja dimanipulasi untuk menipu. Sekarang banyak sekali aplikasi yang canggih yang mengedit gambar, video, dan berbagai macam data yang bisa disajikan dengan meyakinkan mengedit konten yang sudah ada atas tujuan untuk mengecoh publik. Supaya kita lebih mengenali bagaimana berita hoax, sebaiknya kita mengetahui ciri-ciri dari berita hoax itu sendiri. Biar kita tahu ketika kita membaca berita, kita bisa mengkategorikan ini berita benar, apa ini hanya sekedar berita hoax atau berita bohong. Ciri-cirinya antara lain, ciri-ciri berita hoax itu yang pertama, berita yang didapat menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antar satu sama lain. Jadi kalau kita membaca berita tiba-tiba, kok bisa sampai kayak gini sih? Kenapa dia sampai melakukan kayak gini? Coba kita cek lagi. Cek benar-benar, benarkah berita yang kita baca itu? Kemudian tidak ada sumber berita yang jelas yang dapat diminta pertanggungjawaban atau klarifikasi. Jadi semisal di dalam berita itu hanya mengatakan katanya di Tenggarong itu sudah terjadi gempa. Nah, katanya ini kata siapa? Kita harus cari benar sumber berita jelasnya. Nah, kemudian informasinya bersifat menyerang, berat sebelah, dan tidak netral. So, kemudian memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita. Semisal, dikarenakan hujan teramat lebat di Tenggarong sampai menghanyutkan patung Lembuswana yang ada di Pulau Kumala. Itu kan akhirnya orang-orang berpikir, wow, sementara kayaknya itu nggak mungkin. Kemudian memaksa untuk membagikan berita tersebut agar viral. Contoh nih, bagikan berita ini ke 20 orang. Jika tidak, maka besok kamu akan mengalami kecelakaan. Atau bagikan link ini ke 10 orang, maka besok kamu akan mendapatkan rezeki 1 miliar. Saya rasa kelihatan sebenarnya ya, kecanggungan berita itu. Aneh bahasanya. Kemudian yang keenam, berita yang diluncurkan tidak menyeluruh, ada fakta yang disembunyikan dan memelintir informasi yang diberikan oleh sumber terpercaya. Jadi sengaja dimiring-miringkan berita yang dari sumber yang terpercaya itu atau dilebih-lebihkan biar terkesan lebih meyakinkan padahal itu bohong. Menggunakan data dan foto fiktif agar berita yang ditulis dapat dipercaya, kemudian memanipulasi fakta yang sebenarnya. Kemudian ditulis oleh media yang tidak kredibel.
Oke, setelah ciri-ciri berita hoax, maka diharapkan kita semua dapat mengantisipasi penyebaran berita hoax, karena penyebaran berita hoax ini sangat berdampak negatif bagi semua pihak, antara lain menimbulkan perpecahan baik antar individu maupun kelompok, disebabkan penyiringan opini terhadap seseorang sehingga menimbulkan kebencian terhadap orang tersebut, kemudian menurunkan reputasi seseorang, tidak lagi percaya fakta dengan pesatnya penyebar luasan berita palsu, membuat masyarakat justru tidak lagi percaya dengan fakta yang sebenarnya karena terlanjur keliru. Jadi, makin banyak orang pikir ini benar apa enggak, ini benar apa enggak, akhirnya nggak bisa membedakan yang benar tidak, seharusnya berita itu benar, dianggap itu ada berita yang salah. Menimbulkan opini negatif, karena berita hoax seringkali menyasar emosi masyarakat, dan fitnah yang disebar dapat menyebabkan kebencian dan kemarahan, sehingga masyarakat memiliki sudut pandang negatif terhadap seseorang, kelompok, ataupun suatu produk. Kemudian merugikan masyarakat, hoax bisa merugikan masyarakat secara materi, karena banyak terjadi di antara seseorang diminta untuk memberikan sejumlah uang karena menang undian dan lain-lain. Kemudian untuk langkah-langkah sederhana agar kita dapat mengidentifikasi hoax dan kabar asli adalah waspada dengan judul yang provokatif. Ya, berita hoax kerap kali menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Kemudian kita cermati alamat situsnya, informasi yang diperoleh dari website atau yang dicantumkan link hidup, cermati alamat URL-nya, situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi secara resmi sebagai institusi pers resmi, sebaiknya waspada. Jadi menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat 43.000 situs yang mengklaim menjadi portal berita. Tetapi yang sudah terverifikasi sebagai situs resmi berita tak sampai 300 situs. Jadi artinya ada puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet dan mesti diwaspadai. Kemudian periksa fakta. Perlu diperhatikan sumber kabar yang beroleh apakah dari institusi resmi atau tidak. Cek keaslian fotonya. Di era teknologi saat ini, selain konten berupa tekan berapa foto atau video, konten juga dapat dimanipulasi dengan mengedit untuk memprovokasi pembaca. Ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. salah satunya kayak gini, atau banyak juga terdapat di Facebook, Instagramnya. Karena melalui grup tersebut, kita bisa saling diskusi, bekerja sama, mencari berita yang benar. Bisa cross-check lah, ini berita yang kita terima benar apa enggak. Kemudian kalau sudah kita benar-benar yakin untuk mendapatkan berita hoax, adukan segera. Supaya bisa dihentikan, bisa dihapus. Ya, adukan segera ke Kementerian Komunikasi dan Informatika apabila menemukan berita hoax. Jika terbukti kamu menemukan suatu berita adalah hoax, jangan ragu untuk melaporkannya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui surel aduan konten at mail.kominfo.go.id. Boleh dicatat ya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Berikut perlu kita tahu beberapa jenis hoax. Yang pertama, hoax virus. Ini biasa dikembangkan oleh hacker. Mereka menyebarkan lewat email atau aplikasi chatting. Hoax jenis ini biasanya berisi tentang adanya virus berbahaya di komputer atau smartphone Anda. Padahal sebenarnya baik-baik saja dan tidak terinfeksi. Kemudian yang kedua, hoax kirim pesan berantai. Pengguna aktif aplikasi chatting WhatsApp pasti sering mendapat pesan yang aneh, mencantumkan peringatan untuk melanjutkan pesan itu ke beberapa rekan lain dengan berbagai alasan. Biasanya pesan tersebut tentang mendapat hadiah tertentu atau mengalami karma buruk jika tidak segera dikirimkan. Ya, ini sudah saya bilang tadi ya. Kemudian, hoax urban legend, hoax dapat hadiah gratis. Kemudian dampak negatif yang semakin besar, korban tidak sengaja menggunakan email kantor ketika mendapatkan hoax hadiah gratis. Ini lebih berbahaya lagi. Kemudian hoax tentang kisah menyedihkan, hoax pencemaran nama baik. Dan satu lagi, dampak berita hoax pada kesehatan mental ini sangat berbahaya. Bisa sampai membuat orang depresi ya. Jadi hati-hati, berita hoax memberikan kok
mental seperti post-traumatic stress syndrome, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan. Tidak hanya itu, psikolog percaya orang yang terpapar berita hoax juga bisa membutuhkan terapi karena diselimuti kecemasan, stres, dan merasa kesepian. Oke, ini ada beberapa yang saya lewatkan karena waktu sudah habis. So, jadilah bijak menyikapi berita yang diterima. Saring sebelum sharing, jangan mudah mempercayai suatu berita atau informasi. Jika bukan kita, siapa lagi yang menyaring berita hoax agar tidak menyerang diri sendiri dan orang terdekat. Tempe goreng, ayam kalasan dihidangkan untuk makan. Informasi adalah pesan, baca dulu sebelum disebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, tadi ketika disebutkan tempe goreng ayam kalasan, langsung kayak nyari tambahin kangkung sama sambal, enak nih Bu kayaknya ya buat makan siang. Terima kasih banyak untuk Bu Erni. Berarti kita sekarang sudah semakin tahu apa itu hoax dan juga dampak dari penyebaran hoaxnya ya. Jadi sama sekali nggak ada manfaat-manfaatnya. Jadi pastikan teman-teman talenta digital ada orang yang anti dari berita hoax. Jadi kalau misalnya pun ada di WhatsApp grup keluarga berita-berita hoax, berarti teman-teman nih harus jadi orang yang kasih tahu ini berita hoax, yang benar adalah ini gitu. Oke, sekarang saya mohon izin untuk geser ke narasumber selanjutnya. Kali ini kita akan kenalan lagi barengan sama Kak Alicia Della Villea Budi S. Ikom, atau bisa kita sebut Kak Della, seorang model dan juga influencer yang akan membahas mengenai keamanan digital. Kenali dan juga pahami rekam jejak di era digital. Selamat pagi Kak Della. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, silakan Kak. Pagi menjelang siang ya. Iya, pagi menjelang siang. Yuk, langsung segera dimulai aja untuk materinya Kak. Baik, ini saya akan share screen dulu. Oke, teman-teman, kita di sini akan berbicara terkait keamanan digital. Boleh langsung mulai? Oke, silakan. Oke, teman-teman, di sini kita langsung aja untuk mempersingkat waktu ya, kita akan membahas tentang keamanan digital, yang mana kita harus mengenali dan memahami bagaimana rekam jejak digital di era digital ini. Nah, langsung aja, apa sih jejak digital itu? Ya, jejak digital itu merupakan perjalanan seseorang yang terekam melalui aplikasi, dan itu biasanya banyak direkam di smartphone ya. Kayak kita melakukan searching-searching di internet, atau kita membuka GPS, media sosial, bahkan email. Nah, dari keseluruhan data digital yang membentuk jejak digital ini yang merupakan rekam jejak digital kita, tersimpan maupun online atau tidak online. Nah, untuk rekam jejak digital ini ada dua tipe. Yang pertama itu jejak digital aktif dan pasif. Kalau yang aktif itu gimana sih? Jelas, di sini tercipta dari pemeran aktif sendiri, dari pengguna sosial media itu sendiri. Seperti contohnya kita sekarang banyak yang menggunakan sosial media Instagram, atau Twitter, atau Facebook. Nah, di situ ketika kita memposting suatu postingan, disitulah kita menanamkan jejak. Jadi teman-teman yang punya sosial media itu harus hati-hati kalau mau mengunggah sesuatu. Nah, kadang juga ada dari email. Dari email ini kita juga menanamkan rekam jejak digital. Kita pernah mengirimkan pesan ke siapapun, itu kita tetap menanamkan yang namanya rekam jejak digital. Nah, yang populer banget saat ini, rekam jejak digital itu bertempat poin nomor satu, itu ada di sosial media. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa sosial media ini sebenarnya bahaya untuk kita. Sosial media ini bisa kapanpun menjatuhkan, bahkan bisa menaikkan derajat kita juga. Nah, yang kedua, teman-teman, ini ada jejak digital pasif. Jejak digital pasif ini terekamnya alamat IP atau riwayat pencarian kita. Di mana saat kita mengunjungi sebuah situs, maka server dari tempat situs itu akan menyimpan alamat IP dari pengunjungnya. Nah, dari alamat IP ini dikenal juga providernya kita, lokasinya kita, lalu di mana kita searching ini, searching itu bisa terlihat dari alamat IP-nya itu, atau search history deh. Ketika kita searching sesuatu,
ada yang namanya riwayat pencarian. Nah, itu sangat berbahaya banget, teman-teman. Ya, kalau misalkan kita searchingnya yang bagus-bagus. Kalau yang tidak bagus atau yang tidak senonoh, itu akan menjadi rekam jejak digital yang sangat tidak baik untuk kita ke depan. Jadi bijaklah kalau kalian mau mencari sesuatu, kalian mau searching di Google itu bijak. Tapi kadang tidak memungkir ya bahwa kita kepencet. Mau nyarinya apa, keluarnya apa. Nah, setelah kalian mencari, lebih baik dicek dulu riwayat pencarian kalian tuh apa aja. Oh, kok tiba-tiba ada searchingan ini ya, padahal kemarin atau tadi tuh nggak searching ini. Oh, mungkin kepencet. Nah, itu lebih baik dihapus. Kalau baik, kalau yang dicari baik, dipertahankan tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang tidak baik, akan lebih baiknya kita hapus untuk menghilangkan jejak digital yang tidak baik untuk kita. Karena menurut aku sendiri, jejak digital itu penting. Seberapa penting sih jejak digital itu? Ya, jejak digital itu ibaratkan bom waktu yang meledak kapanpun, dimanapun, dan kondisinya kita mau gimana pun. Kayak gini, ketika kita mau menjadi orang sukses, misalkan kita mau naik jabatan kah, atau kita lagi naik daun, kalau ada oknum tidak baik, oknum-oknum yang menargetkan kita untuk jatuh, jejak digital kita tuh bisa digunakan untuk dijadikan bom. Bom untuk menghancurkan kita. Ada dua macam juga. Kayak gini. Jejak digital itu bisa menjadi sangat baik untuk kita dan bisa menjadi sangat buruk untuk kita. Tergantung bagaimana kita menanamkan rekam jejak digital kita kemarin-kemarin. Ya. Dan sebagai contohnya gini, teman-teman. Ini aku kasih contoh sesuai dengan pengalaman pribadi aku sendiri, yang mana saat itu waktu masih kuliah ada program penerimaan beasiswa. Di situ aku dan lawan aku nih tinggal dua orang. Penerima beasiswa di sini meminta kita untuk mencantumkan sosial media kita, nama sosial media kita. Nah, kebetulan aku merasa paling bodoh tuh daripada yang lawan aku. Dia tuh terkenal dengan prestasinya yang banyak dan aktif, kreatif juga. Ketika dia di tes administrasi, dia lolos bareng sama aku. Di tes wawancara, dia lolos. Di tes kesehatan pun, dia juga lolos. Tetapi, ketika dibandingkan melalui sosial medianya, rekam jejak digital kita, di sini yang menang saya. Aku yang menang. Karena aku tidak pernah memposting sesuatu yang jelek di sosial media aku. Sedangkan, penerima beasiswa lawanku ini, dia gagal di tahap saat penganalisa penerima beasiswa ini mengecek semua postingan-postingan yang ada di sosial medianya. Jadi kayak sayang banget ketika kita udah lolos di tahap mau terakhir nih, wawancara terakhir, tapi gagal gara-gara rekam jejak digital kita, itu kayak ngerasa dunia nggak adil, tapi itu sebenarnya adalah kesalahan diri sendiri yang tidak hati-hati memposting postingan di sosial media. Dan yang kedua ini ada calon pekerja yang juga gagal di tahap akhir karena rekam jejak digitalnya. Jadi informasi aja, ini terkait pengalaman pribadi juga, bahwa setiap institusi sekarang, setiap perusahaan saat ini itu HRD-nya pasti meminta kita untuk melampirkan sosial media kita, nama sosial media kita dari Facebook, Twitter, Instagram, ataupun email ya. Nah, itu nanti HRD tentu akan mengecek bagaimana sih rekam jejak digital kita. Adakah komentar-komentar yang pernah kita, komentar-komentar buruk yang pernah kita lontarkan. Atau bagaimana sih isi dari sosial media kita, Instagram kita tuh gimana. Bagus enggak, buruk enggak. Iya, kalau misalkan bagus, kita pasti akan dapat nilai plus di mata HRD. Tapi kalau jelek, otomatis kita gagal. Itu pengalaman pribadi dan itu nyata. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih siswa ataupun mau melakukan pelamaran pekerjaan, itu hati-hati. Jejak digitalnya dicek dulu, bagus enggak. Dan sebisa mungkin kalau misalkan ada yang tidak bagus, itu dihapus dan jangan melakukan hal itu lagi. Karena sedikit cerita, dulu aku pernah sih dulu waktu SMP, itu aku punya Facebook. Dan sejak itu aku trauma banget, di mana aku pernah melakukan postingan-postingan yang sangat frontal, dan itu tidak baik, dampaknya juga tidak baik untuk kita sendiri, dan keluarga juga tentunya.
yang mana waktu itu di sidang abis-abisan karena postingan aku sangat frontal. Sejak itu aku tidak mau menggunakan Facebook lagi. Ya aku menggunakan Facebook tapi jarang banget untuk aktif. Next kita langsung ke bagaimana sih cara menjaga rekam jejak digital kita. Yang pertama itu kita harus memeriksa jejak digital. Cari diri sendiri di situs pencarian untuk mencari seperti apa jejak digital itu. Yang pertama gini, contohnya kayak kita bisa searching di Google tentang bahaya dan baiknya rekam jejak digital. Dari situ kita bisa mempelajari bagus nggak sih kalau kita rekam jejak digitalnya kayak gini, dampaknya kayak gimana ke depan, itu kalian searching di Google. Dan seperti yang aku bilang tadi, rekam jejak digital itu bisa lewat riwayat juga. Nah, kalian juga harus mengecek itu riwayat pencarian kalian sendiri. Cek yang baik-baik pertahankan, yang buruk silakan dihapus, dan jangan diulangi lagi. Yang kedua, bijaklah sebelum menulis. Beberapa hal yang tampil dalam internet bukan hanya sekedar informasi tentang diri sendiri, tapi cara berperilaku juga kerap terekam secara otomatis dalam internet. Teman-teman kalau mau posting sesuatu, mau posting quotes, mau posting di status WhatsApp, itu hati-hati. Hati-hati dengan kata-kata yang kalian tulis. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Itu bisa membunuh kalian kapanpun dan bisa menyebabkan citra yang buruk untuk kalian sendiri. Yang ketiga ini adalah perhatikan perangkat mobile. Ponsel atau tablet merupakan perangkat yang memberikan akses langsung terhadap diri sendiri secara pribadi. Pernah nggak teman-teman di sini misal mendownload suatu aplikasi dan tiba-tiba aplikasi itu meminta data diri kalian dari password dan juga email. Kalau udah diminta password berarti itu tanda tanya besar. Ini baik nggak sih? Ini benar nggak sih aplikasi ini minta password kita? Jangan sampai kalian memberi data pribadi kalian sendiri, jangan memberi privasi kalian sendiri ke perangkat itu. Karena itu akan menjadi, bisa jadi ada orang-orang iseng yang menyalahgunakan data pribadi kalian, seperti fake account juga misalkan, nah kalian sebenarnya memposting sesuatu di IG itu memang udah menjadi konsumsi publik, di mana foto kalian, misalkan aku suka posting foto ya, memposting foto otomatis itu sudah menjadi makanan tuh buat publik, oh udah dilihatin banyak orang, bisa di-save sama banyak orang, dan itu bisa juga digunakan sebagai fake account. Sebenarnya juga hati-hati sih kalau kalian mau posting itu, tapi kita nggak bisa juga ya untuk menahan orang lain untuk mengambil foto-foto kita untuk jadikan fake account. Tapi ya mau gimana lagi, karena sosial media tuh kayak udah menjadi kebutuhan kita sendiri, kayak menjadi tempat untuk kita refreshing, tempat untuk memberitahu ini loh aku kayak gini. Tapi lebih hati-hati lagi ya. Termasuk yang perhatikan perangkat mobile ini, kalian juga harus tetap hati-hati. Jangan sampai kalian memberikan data diri kalian secara pribadi ke akun-akun yang tidak kalian ketahui. Yang terakhir adalah bangun citra diri yang positif. Nah, ini kalian gampang banget untuk membangun citra diri yang positif. Misalnya nih, kalian suka make up atau kalian suka menulis quotes-quotes yang bijak, itu bisa membuat kalian menjadi citra diri yang positif. Di mana orang-orang akan termotivasi. Oh, Della suka posting tentang pengetahuan. Oh, cara makeup yang bagus gini nih. Nah, itu sudah sebenarnya adalah citra diri positif sendiri untuk kita. Jangan sampai kalian memposting hal-hal yang negatif karena itu akan membangun citra diri yang negatif juga untuk kalian. Nah, langsung pada kesimpulannya teman-teman, bahwa jejak digital ini sangat penting karena dunia maya mencerminkan sikap kita di dunia nyata. Jadi sebisa mungkin jangan mengunggah dan menulis hal-hal yang aneh di internet atau di sosial media, karena itu akan menjadi bom waktu untuk kalian sendiri. Sekian dari saya, apabila kurangnya sharing-sharing hari ini, bisa nanti kita ngobrol langsung di Instagram aku, di DM, kalian bisa nge-DM aku di Alicia di Lovely ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke Kak O ya. Untuk Kak Della, terima kasih banyak. Ini udah kasih tahu kita nih ya, kalau yang namanya rekam jejak di era digital itu ada banget teman-teman. Jadi jangan nganggep kalau misalnya udah posting, kalau udah beres 24 jam hilang, it's mean urusan beres gitu ya. Jadi makanya kita tuh selalu setiap seri webinarnya kita ngingetin teman-teman untuk lebih bijak lagi sebelum posting, dipikirin gitu kan. Mungkin kalau misalnya ada yang bilang, aduh
mau main media sosial atau berselancar, kenapa kok ribet banget sih? Bukan gitu, karena supaya kita ngejagain ke depannya terhindar dari hal-hal yang tidak mengenakan, bakal ini bisa bahaya juga untuk teman-teman gitu. Oke, thank you Kak Dela, nanti kita ketemu lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya saya mau geser dulu ke Pak Kuku. Pak Kuku Bekti Lintang Sadewo adalah seorang guru pariwisata yang akan membahas mengenai budaya digital, mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Ini nih, hal yang belakangan itu juga banyak dilakuin sama anak-anak keren di Indonesia. Tapi selengkapnya bakal langsung dibawain sama Pak Kuku. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Ya. Oke, siap. Kalau gitu langsung aja, supaya lebih dalam gimana caranya untuk bisa kenalin budaya Indonesia lewat literasi digital, Pak Kuku, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya buat Ibu dan Bapak dan serta adik-adik yang lain. Di sini akan saya mempresentasikan tentang ya, mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Kita tahu bahwa digital sekarang ini sangatlah luas, apalagi persebarannya sangat bertumbuh pesat di masa dari tahun setiap tahun. Apalagi di masa pandemi ini, bahkan penggunanya bisa dilihat, pertumbuhan penggunaan internet juga sangat tinggi sekali dari 143,26 juta jiwa, itu dari total populasi penduduk Indonesia dengan 262 juta orang. Jadi persenannya itu 54,68%. Ini saya ambil 5 tahun ke belakang di survei 2017. Begitu juga sumber dari user Instagram bisa dilihat dengan 61.610 orang user atau bisa dibilang user pengguna Instagram yang aktif terdaftar di tahun 2019. Apa aja sih digital budaya itu? Digital budaya merupakan suatu konsep pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan daya guna bidang kebudayaan, terutama dalam pengelolaan dokumentasi, penyebarluasan informasi, dan pengaturan dari unsur-unsur kebudayaan. Jadi sekarang di era digital ini kita tuh menunjukkan bahwa mengenalkan budaya Indonesia itu bisa melewatkan internet dari perpaduan antara dari contoh aja seperti karya mulai dari kreasi kita, musik, fashion, dari bahkan dengan sekarang yang lagi tren-tren sekarang kan kita tahu sendiri dengan e-sportnya juga lagi boomingnya, itu contoh aja dari sekian banyak digital budaya mulai masuk merambah di apa dunia perdigitalan. Untuk proses yang mengenalkan dari sebelum masuk proses budayaan yang di literasi digital, kita juga harus mengenal dulu sebelum proses itu apa aja sih, sebelum ada masuknya teknologi, yaitu dengan simpelnya seperti dengan majalah dan koran. Kita tahu sendiri kan waktu zaman masih belum masuk era digital dan sekarang mudah untuk mengakses itu semua, kita harus beli. Zamannya saya dulu masih ingat-ingat ada dulu namanya buku Bobo. Nah, majalah Bobo itu sangat kreatif sekali, kenapa? Untuk menunjang imajinasi anak agar berkembang pada saat menginjak usia-usia masuk SD atau masuk SD untuk bisa menggambarkan bahwa wah, kreasi itu luar biasa loh tanpa batas, tapi melalui majalah. Untuk bapak-bapaknya kan mencari informasi itu biasanya melalui koran dan mode instruksi tunggal langsung tertuju pada satu tujuan. Sedangkan pada masuk proses pengenalan budaya dengan teknologi ini, maka menjadi luas dan pencariannya mudah. Kenapa bisa mudah? Karena kita sudah mengakses dengan satu genggaman, yaitu HP dan bisa juga pakai laptop. Dan satu genggaman ini kita bisa mencari, mengulik informasi dari manapun kita bisa dapat. Mau budaya atau mau cari berita atau gimana pun, itu semudah kita dapat. Dan mode instruksi juga beraneka ragam dari yang kita mau, seumpamanya mau gimana, dari aneka ragam ini bisa dari
satu sumber atau dua sumber atau tiga sumber dengan satu pegangan aja gitu ya teknologi ini. Nah, di sini nih saya akan menunjukkan karya-karya apa sih yang bisa masuk sebuah budaya di dalam literasi digital. Contohnya seperti apa sih? Di sini saya mengambil contoh, mengambil karya mereka sebagai menunjukkan bahwa kita tuh bisa loh menunjukkan karya kita ini bisa dibawa hingga sampai ke luar negeri. Indonesia tuh luar biasa lah karyanya. Dari mulai dari suku, adat budaya, dan bahasanya, bahkan dari itu semua bisa mencakup jadi satu seperti yang saya ambil ini. Yaitu pertama, saya akan membawakan sebuah menunjukkan sebuah karya dari Uya Morris, terus Alfie Ref, karya Wonderland Indonesia, dan terakhir film Guru Beru, karya East Borneo Film. Uya Morris, kenapa sih saya di sini ngambil Uya Morris? Pertama, saya ngambil Uya Morris itu karena dia itu adalah musisi Dayak Kenya yang menggunakan sape. Dia tuh sape itu gitar yang seperti di gambar ini, seperti di presentasi saya. Dia itu membawakan sebuah mahakarya dari Kalimantan hingga ke luar negeri. Dan saya kenapa ngambil Fly in the Sky ini? Karena sini perpaduan antara dia memainkan musik di ini, kalau saya tidak salah, ini dia memainkan musik di Gelabah di Jogja. Bisa diputar ya. Di sini juga bisa dilihat kenapa sih Pak dari sekian banyak orang, teman-teman, dari sekian banyak orang musisi ataupun Dayak yang juga menampilkan alat musik sampai ini saya milih Uya Morris. Karena Uya Morris ini sudah bertempatkan berpartisipasi di The Trick Loggia International Festival Performing Art di Mexico. Ia dikirim sebagai budayawan yang membawakan sampai Dayak di Mexico. Dengan itu, dengan kata lain, bahwa dengan budaya kita yang masuk menunjukkan literasi digital, budaya ini bisa menunjukkan bahwa Indonesia itu, wah, ternyata sampai ini, gitar jadi musisi sampai ini bisa sampai luar negeri loh. Indonesia tuh, wah, ada alat musik yang bisa menunjukkan bahwa sampai ini sangat luar biasa di sana. Dan sampai di ketika Leo ini di sana, dia membawakan lagu Despacito pakai stringan sampai daya, di beliau juga berkata bahwa sangat terkesima dari turis-turis, bahkan wah, Indonesia itu tidak hanya Bali, Jawa, ternyata di Kalimantan juga punya seni yang amat luar biasa seperti Uya Morris ini. Itu kenapa saya mengangkat Fly in the Sky dari sekian banyak di album pengantaran alam, pembawaan budaya hingga sampai tempat pun dia kemas menjadi satu seperti kita saksikan tadi video ini. Terus saya sambut lagi. Nah, yang kedua Alfie Ref ini juga suatu anak bangsa yang menurut saya lumayan lengkap lah. Kenapa lumayan lengkap? Bisa dilihat dari videonya. Nanti saya ceritakan kenapa dia lengkap. Ini hanya tracer aja ya. Saya tidak berani. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Ya, ini sebagai contohnya Alfie Ref ini, dia adalah musisi, komposer, pembuat suatu musik dengan EDM-nya, menggabungkan sebuah karya-karya dari Sumatera hingga Papua, lengkap, yaitu dengan menunjukkan bahwa literasi budaya itu bisa juga loh dimasukkan dalam musik. Mungkin dari sini saya juga
banyak lebih ke arah musik ataupun perfilman, karena menurut saya lebih bisa dilihat dari Bapak dan teman-teman Ibu sekalian bahwa literasi budaya itu bisa ditunjukkan kepada orang lain maupun di luar orang di luar Indonesia, bahwa kita juga punya punya teman-teman yang luar biasa seperti Alfi ini. Dia kenapa saya ngambil Alfi ini, karena dia mengambil suatu skin lagu per setiap pulau, dari pulau ke pulau lain itu dengan perwakilan suku, bahasa, dan nyanyian tradisionalnya apa, dijadikan satu di Wonderland Indonesia. Itu sebagai contoh literasi digital yang mengenalkan budaya Indonesia di literasi digital. Saya lanjutkan lagi. Yang ini agak panjang kok saya cerita. Nah, di East Borneo ini ya. East Borneo ini menceritakan tentang seorang guru yang ngabdi di desa Muara Gelam. Desa Muara Gelam ini lumayan jauh dari Kota Tenggarong, bisa sampai 2 jam atau 3 jaman. Kenapa saya ngambil film ini? Ini film menurut saya patut diajui jempol. Kenapa? Karena desa Muara Gelam ini sangat sangat terbatas sekali. Kalau bisa dikata, kalau semamanya di Jawa Tengah itu ada namanya Ambarawa. Ambarawa itu ada di situ namanya pulau Kampung Rawa. Nah, kalau di Kalimantan Timur di khususnya Tenggarong ada Muara Gelam. Di situ bisa dibilang kampung sungai, dan di sini ini sungai semua. Jadi nggak ada namanya bisa bawa motor ataupun apa. Ke sini pun harus pakai ketinting atau bisa dibilang kalau orang sini bilang cash lah. Dan di sini ini kenapa saya ngambil di sini? Karena betapa memukaunya mengangkat sosial dan moral di tempat Muara Gelam ini. Ya, play ya. Ntar saya playkan. Contohnya seperti ini. Itu contohnya di Muara Gelam. Karena Muara Gelam ini untuk sekarang ini destinasinya lumayan bagus dan pengangkatannya. Jadi ketika kita berwisata itu tidak, sekarang kan berwisata hanya kita tertuju pada suatu, yaitu Sumatera, Jawa. Setahu saya gitu. Jadi setiap saya pernah kuliah di Jawa pun, wah ternyata Jawa ini budayanya besar juga ya. Wisatanya terkenal sampai terkenal betul di mana-mana, hingga dipromosi di mana-mana. Bahwa saya punya pikiran jika suatu saat Kalimantan itu bisa seperti ini, moga bisa terjadi lah. Nah, dari sinilah saya menunjukkan bahwa di Tenggarong pun ada nih sebuah kampung sungai yang bisa diakses melalui kapal, dan juga jarang tidak bisa, maksudnya kampung sungai yang tidak bisa dipakai kendaraan gitu, dan adik-adik. Jadi dari situ kita bisa belajar bahwa sesusah-susahnya kita harus bersyukur bahwa kita juga bisa menikmati budaya kita yang selama ini kita itu kekurangan, padahal itu jadi nilai plusnya lah dari desa kampung wisata tersebut. Makanya saya mengangkat Guru Bero ini menunjukkan bahwa di sini juga ada loh tempat wisata yang sangat jarang kita temui di Kalimantan. Contohnya kalau di Jawa pun ya saya tahu cuma Kampung Rawa. Itu dari menurut saya literasi budaya menunjukkan bahwa budaya itu sangat luas dan bisa diakses dengan teknologi, dan tinggal pengolahannya kita gimana caranya kita menunjukkan. Dari pengolahan itu kita tahu, kita observasi gimana daerahnya, tata letaknya. Jadi setelah observasi selesai, kita akan menunjukkan bikin skripnya gimana caranya. Wah, kita nih harus kemana nih sponsor, coba kita masukkan proposal gimana, seperti itu menurut saya di literasi. Jadi teknologi sekarang dan pariwisata kini saling berkaitan. Dengan adanya teknologi, justru yang dari dulu yang sangat terisolir sekali, sekarang bisa up dengan menggunakan teknologi. Contoh saja, kenapa saya tadi ambil guru Sungai Galam,
itu karena dulu tuh jadi kampung biasa, sekarang bisa jadi kampung destinasi wisata. Dari sekian teman-teman dan ibu-ibu yang di luar ataupun di Kalimantan, bisa sekali-sekali berkunjung di kampung sungai ini. Karena begitu luasnya kita menyadari bahwa, wah, di sini ini sungai semua ya, enggak ada daratannya. Nah, itu yang bikin asik di tempat wisata ini. Saya hanya menunjukkan bahwa teknologi tempat wisata yang tempatnya ini sebelumnya tidak terkenal orang, terisolir, sekarang bisa dilirik orang bahkan di luar pulau Kalimantan pun. Dengan ini, maka teknologi sekarang bisa menunjukkan hal positifnya, bisa dilihat dari pariwisata sekarang. Wah, perkembangannya pariwisata sekarang di Indonesia ini. Di tahun 2020 kan sempat terkenal tuh, ada namanya wisata online. Wisata online tuh kayak saya tergeding, tapi via Google Earth. Kita membahas tergeding online. Di sini tempatnya sejarah Muharwarman, tapi mengalui laptop ke laptop, peer-to-peer. Jadi dengan itu, maka kita sudah mengetahui bahwa budaya teknologi, mengenalkan teknologi dengan budaya literasi digital sangatlah luas. Nggak ada, jadi untuk sekarang tuh cuma hanya moga aja kita dari akses internet pun diperluas lagi hingga dapat dari segala aspek dari desa pun bisa meningkatkan jaringan itu jadi kendalanya mungkin di setiap desa. Dan menurut saya di teknologi di era sekarang ini itu bisa dilihat dari beberapa sumber berita dari Instagram maupun YouTube, bahkan dari website-website dari persepsi pemerintah pun sudah meng-up soal wisata-wisata yang dari wisata budaya, destinasi budaya dimanapun di tempat tinggal. Siapa tahu jika memang ada budaya yang kayak menurut kita, wah ini harus di-share nih bahwa di sini ada, kita bisa jadi diri kita sendiri bisa juga meng-share tempat wisata yang menurut kita, wah nggak pernah tahu ada orang di situ ada tempat wisata, kita bisa ngupload itu sebagai karya kita, karya kayak, wah ini saya jadi vlogger nih, di sini ada tempat wisata ini loh, gini-gini-gini. Itu contohnya meliterasi budaya, kita menunjukkan bahwa kita tuh nggak bisa maju sendiri, tapi kita harus maju dengan kerjasama dari SDM-nya juga. Nggak bisa kita maju sendiri, karena dengan kita sendiri, dengan masih tahu orang-orang bahwa di tempat ini ada desa wisata, menunjukkan bahwa kita juga mendorong perekonomian Indonesia melalui pariwisata, divisi wisata itu. Menunjukkan budaya kita tuh Indonesia tuh banyak, dari A sampai Z itu banyak sekali dan tidak bisa diperkata satu-satu. Dari sini saya paparkan ini adalah bagaimana contoh simpelnya, contoh karya anak-anak bangsa yang menunjukkan bahwa eksistensinya di buat Indonesia, budaya apa buat Indonesia, bahwa hasilnya ini loh, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak hanya ini, tapi kita bisa menunjukkan bahwa dari setiap pulau ke pulau itu ada masing-masing budayanya. Dan terakhir dan kata menurut saya nih, Josh Kurus nih sangat terkenal sekali buat saya, teknologi tak akan pernah bisa menggantikan guru yang hebat, namun di tangan guru yang hebat teknologi sangatlah transformatif. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa walaupun sebesar-besar apapun kita memahami teknologi, apapun besar apapun teknologi yang kita pahami, sebesar apapun kita mengetahui sebuah teknologi itu besar, tapi jauh lebih di tangan guru kita bisa sama-sama mengolah. Walaupun saya bukan menggurui di sini, tapi kita semua ini kerjasama, saling menyupport bahwa teknologi tanpa kita sendiri bisa sangat bertransformatif buat kita. Dari budaya pun kan keanekaragaman. Di situ juga kita bisa juga lihat bahwa dari segi budaya kita juga mengenalkan bahwa sangat luas. Begitu dari saya sebelumnya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Kuku ya. Jadi anak muda ya, jangan pernah malu untuk memperkenalkan budaya asli Indonesia yang beragam banget.
banyak sekali budaya Indonesia yang sangat membanggakan untuk ditunjukin bahkan ya. Kita sudah melihat sekarang banyak karya-karya juga dari musisi kita gitu kan, yang sudah memasukkan unsur-unsur daerah di tiap karyanya, ya mungkin boleh di-mix sama unsur-unsur yang modern tapi tetap menunjukin juga gitu kan karya-karyanya dari segi-segi daerahnya. Oke, terima kasih banyak Pak Kuku untuk informasinya. Sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman partisipan Talenta Digital ya. Ini sudah saya cek banyak yang nanya di sini. Kita akan segera mulai untuk membahas pertanyaan yang masuk, walaupun mungkin nggak semuanya karena keterbatasan waktu. Tapi semoga dari pertanyaan-pertanyaan yang kita pilih ini bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Tengku Rizky. Harap untuk standby. Ada pertanyaan dari Wahyu. Pertanyaannya adalah, sekarang ini banyak orang yang lebih mengutamakan kuantitas konten demi AdSense semata. Kalau Bang Kiki sendiri lebih memilih untuk buat konten berkualitas dengan sedikit viewers atau konten biasa dengan banyak view dan juga subscriber yang naik? Dan biasanya ide atau inspirasi dalam membuat konten itu dapetnya dari mana aja, Bang? Terima kasih. Silahkan langsung ditanggapin. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih buat pertanyaannya yang bagus sekali ya. Kalau dari saya pribadi, bagaimana menjawabnya antara kuantitas dan kualitas, tentu itu tergantung dari konten kreator itu sendiri. Menurut aku gini, semua video yang kita buat, konten yang kita buat harus sesuai dengan goals-nya. Ada purpose-nya, ada tujuannya dalam membuat karya. Nah, menurut aku tujuan kamu nantinya akan mempengaruhi mana yang lebih kamu utamakan, kuantitas atau kualitas. Nah, kalau dari aku pribadi, sebenarnya kalau aku pribadi adalah kualitas aja. Aku sangat amat memperhatikan bagaimana kualitas sebuah video aku yang aku buat gitu. Videonya, editingnya, cara penyampaian pesannya, itu semuanya aku pikirin dengan matang, dengan tim. Aku punya tim kecil di mana kita berdiskusi panjang soal itu, lalu baru disajikan ke sosial media aku, ke YouTube aku. Terus lantas gimana kalau memang hasilnya tidak maksimal, viewer sedikit, ya nggak apa-apa. YouTube itu kan videonya ada terus ya di akunnya, akun YouTube aku, selagi belum aku delete atau belum dihapus sama YouTube gitu misalkan. Nah nggak apa-apa, misalkan hari ini viewersnya cuma 1.000, 2.000, kita nggak akan ada yang pernah tahu bagaimana video itu hasilnya 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Jadi ya nggak apa-apa, buat konten aja terus. Jangan pernah malas untuk bikin konten. Nah, terus kalau pertanyaannya lagi, satu lagi tadi ya, gimana idenya? Biasanya dapat ide dari mana? Nah, kalau aku pribadi biasanya, kita lihat dulu nih, dalam waktu satu minggu, misalkan nih contoh, dalam waktu satu minggu, kita lihat ada apa aja. Apa yang terjadi di minggu ini? Apa yang terjadi lagi hangat nih topiknya. Itu bisa jadi salah satu ide atau inspirasi kamu untuk membuat konten. Apa saja yang terjadi di minggu ini, apa yang hangat, apa yang sedang diperbincangkan oleh orang-orang, itu ibaratnya kalau kamu bikin konten untuk seperti itu adalah riding the wave. Mengikuti hype yang ada gitu. Kayak contoh salah satu konten aku waktu itu nyobain BTS meal dari McDonald's yang bekerja sama dengan BTS gitu ya. Nah itu aku join the hype, itu aku riding the wave. Bagaimana caranya aku ikut tren yang ada pada saat ini, lalu mulai bikin video yang memang sedang ramai diperbincangkan. Itu adalah salah satu contoh bagaimana aku mendapatkan ide untuk membuat konten gitu. Lainnya adalah menurut aku cara kamu menemukan atau menentukan ide adalah menemukan value dulu dalam diri kamu itu seperti apa. Contoh, aku suka musik. Dan aku memang dari kecil sangat interest dengan yang namanya musik. Ya, aku harus buat konten yang memang sesuai dengan value aku dan kesukaan aku, yaitu di musik gitu. Menurut aku itu kan jadi sangat penting ketika kamu tahu value-nya dan kamu ingin membuat konten dari value kamu, dari nilai kamu gitu. Ketika itu bisa dijalani, itu akan jadi pembeda kamu di antara pembuat apa konten kreator lainnya gitu. Jadi menurut aku temuin dulu value-nya apa. Kamu suka gambar, bikin konten tentang menggambar, bikin konten tentang menggambar apa yang lagi ramai gitu. Kamu suka menulis puisi, bikin puisi yang terjadi pada saat ini kondisinya apa. Jadi value yang kamu punya, apa yang kamu rasakan, apa yang jadi nilai dalam diri kamu, coba dijahit dengan topik yang sedang hangat belakangan ini. Itu bisa jadi salah satu tips konten dari aku. Gitu. Oke,
Oke, okay. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi memang karena bikin konten itu kan gak gampang ya. Sayang aja rasanya kalau bikin konten yang asal-asalan gitu kan. Mending memang selalu yang bervalue, ada maknanya, ada artinya. Karena konten kan gak cuma sekedar untuk diposting selama 1 kali 24 jam udah gitu dihapus kan. Gak ya. Tujuannya untuk lama biar orang yang nonton juga semakin banyak dapat manfaat. Thank you so much, Tengku Rizky. Oke. Sama-sama. Sekarang geser lagi. Kita ke pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Erni. Pertanyaannya ini dari Indra Kasih. Indra Kasih punya pertanyaan untuk Bu Erni. Bagaimana cara untuk meredam berita hoax yang sudah terlanjur tersebar? Jika dilaporkan ke Turnback Hoax, apakah langsung di take down? Lalu bagaimana dengan hoax yang beredar via WhatsApp? Silakan untuk Ibu Erni langsung memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih untuk Mbak. Siapa tadi ininya? Dari Indra Kasih. Indra Kasih, pertanyaannya tentang bagaimana men-take down ya? Bagaimana secara bagaimana cara untuk meredam berita hoax yang sudah tersebar jika dilaporkan ke Turnback Hoax? Apakah langsung di take down? Lalu bagaimana dengan hoax yang beredar di via WhatsApp, Ibu? Iya, benar. Berita hoax yang sudah terlanjur tersebar ya, mungkin bisa kalau tersebarnya masih bisa kita atasi, memberi konfirmasi ulang boleh. Dan benar, tindakannya harus segera dilaporkan ke Turnback Hoax. Biasanya itu dari kepolisian langsung men-take down asal memang benar-benar itu terbukti adalah berita hoax. Atau tadi kalau memang benar menemukan berita hoax, laporkan juga ke Kementerian Kominfo melalui surel aduan konten at mail.kominfo.go.id. Biar mungkin bisa dihapus dari sana, langsung dari situsnya. Kemudian yang terlanjur tersebar lewat WhatsApp, cukup di kita Mbak, jangan diteruskan ke orang lain. Kalau ternyata tersebar di grup, beri konfirmasi permohonan maaf bahwa berita yang sudah terlanjur ini tersebar adalah berita hoax dan tolong jangan disebarkan lagi. Saya rasa orang pun akan mengerti untuk tidak menyebar. Makanya itu tadi, saring dulu, benar-benar kita baca, benar-benar kita cek kebenaran beritanya. Kita bisa cek kebenaran berita itu di Google ya. Caranya memverifikasinya dengan mencari di Google, cari tema atau judul berita yang kita dapat itu secara spesifik, kemudian ditambahkan kata hoax di belakangnya. Jika memang ternyata itu adalah berita hoax, maka akan muncul artikel yang pembahasannya terkait dengan berita tersebut. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Mudah-mudahan bisa diterima penjelasan saya. Oke, terima kasih banyak Bu Erni. Jadi sekali lagi kalau misalnya berita hoaxnya itu nyampe di kita, setelah kita cek ternyata memang valid, ini berita itu hoax ya, jangan disebarin. Kalaupun mau menyebarkan, nyebarinnya itu adalah berita yang benar, yang kita benar-benar bisa pertanggungjawabkan. Kalau itu berita benar baru boleh disebarin. Terima kasih banyak untuk Bu Erni untuk tanggapannya. Kali ini geser ke geser ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya adalah untuk Kak Della. Ini dari Hidayat. Pertanyaannya, apakah ada cara mengatasi rekam jejak digital yang sudah terlanjur tidak baik? Bagaimana cara membiasakan diri untuk tidak menimbulkan rekam jejak digital yang buruk? Cara membiasakan dirinya. Oke. Silakan Kak Della untuk memberikan tanggapannya untuk pertanyaan dari Hidayat. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa dari Kak Hidayat. Jadi untuk mengatasi rekam jejak digital yang sudah terlanjur tidak baik, ya mau nggak mau kalau misalkan rekam jejak itu masih ada di sosial media kita, lebih baik segera dihapus. Tetapi kalau sudah menjadi, udah dihapus nih, tapi masih ada aja orang yang ini masih ada nih rekam jejaknya dia di gue. Nah itu cukup kalian jadikan pelajaran aja, dan sebisa mungkin untuk kedepannya kalian memposting hal-hal yang baik agar orang itu bisa menilai bahwa oh ternyata dia udah berubah, ternyata dia udah nggak kayak gitu lagi.
Dan yang kedua ini ada bagaimana cara membiasakan diri untuk tidak menimbulkan rekam jejak digital yang buruk. Cukup simpel sih, caranya adalah sebelum memposting sesuatu, pikirkan jangka panjang, dampaknya bagaimana, terus benefitnya untuk orang lain gimana, dan feedbacknya ke kita itu bagaimana. Udah sih, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk tanggapannya nih, semoga menjawab ya. Jadi supaya kita juga lebih bisa untuk bikin satu rekam digital tuh yang baik gitu loh. Jadi yang biar yang dikenang-kenangkan yang baik aja. Thank you so much Kak Della. Geser kali ini kita ke Pak Kuku. Pak Kuku ada pertanyaan ini dari Aminanda Gultom. Pertanyaannya adalah, menurut Pak Kuku, apa kebiasaan netizen yang paling meresahkan berdampak buruk pada perkembangan budaya Indonesia? Silahkan Pak, apa nih yang paling meresahkan dari netizen Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, Indonesia selama ini dikenal dengan budaya gotong royong dan budaya ramah serta sopan santun. Sangat disayangkan dengan adanya teknologi digital dan bermunculan netizen yang suka menggunakan fake account dan berkomentar negatif, telah menimbulkan anggapan negatif dunia dan Indonesia disebut sebagai netizen paling tidak sopan. Tentu ini sangat berpengaruh pada budaya dan cerita kita. Begitu sih Mbak dari saya. Dampak yang perkembangan budaya yang apa? Dampak buruknya dari budaya kita Indonesia. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak, karena emang sayang banget kan Indonesia itu citranya itu udah terkenal dengan orangnya ramah-ramah. Jangan sampai sebuah label yang sudah melekat di warga Indonesia yang ramah. Ketika ada bule main ke Indonesia dulu tuh ya, kita benar-benar orang yang ramah. Tapi ternyata di media sosial kita nggak seramah itu kan, mereka pasti jadi yang dari mananya orang Indonesia ramah, sayang sekali ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, baiklah. Terima kasih banyak untuk semua narasumber yang sudah membantu untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman peserta partisipan Talenta Digital. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Mohon maaf kalau misalnya semuanya nggak bisa dijawab. Tapi semoga dengan perwakilan pertanyaan yang tadi sudah dijawab ya, bisa mewakili semua pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau perlu diskusi lebih lanjut, silakan jangan ragu untuk langsung kontak ke sosial media dari masing-masing narasumber atau bisa kirim email juga. Tapi jangan paksa untuk langsung dibalas banget ya, karena mereka juga punya kesibukan dari mereka sendiri. Tapi semoga ada kesempatan lain untuk bisa lebih berdiskusi mengenai transformasi digital dan juga literasi digital. Oke, kalau begitu kali ini saya akan bacakan dulu untuk calon pemenang. Selamat. Jadi calon pemenang ini nantinya akan diverifikasi lebih lanjut oleh teman-teman panitia apakah memang sudah valid dari datanya dan memang sudah layak untuk diberikan hadiah e-money atau pulsa sebesar 1 juta rupiah untuk 10 nama calon pemenang ini. Yang pertama, selamat untuk Wahyu. Yang kedua, selamat untuk Wahyu Ti Astuti. Yang ketiga, selamat untuk Indra Kasih Pratiwi. Yang keempat, selamat untuk Amirul Ukrama. Yang kelima, selamat untuk Gita Olivia. Keenam, Dedi Marhadi. Yang ketujuh, Hidayat. Yang kedelapan, Aminanda Gultom. Yang kesembilan, Fahtorik S. Janotama. Kemudian yang sepuluh, selamat juga untuk Malika Wastuti. Nanti akan ada teman-teman yang verifikasi dan nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut untuk teknis pengiriman dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ini adalah ujung dari part kita di webinar pada pagi hari ini dengan tema jaga keamanan saat berselancar di internet. Jadi karena dengan mudahnya kita bisa mengakses internet dari gadget kita, dari gawai kita, tapi harap untuk dibekali juga dengan kemampuan berliterasi digital yang mumpuni. Yang kita selancari termasuk data pribadi kita jangan asal di-share, termasuk link-link yang tidak bertanggung jawab ini jangan asal diklik, termasuk berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya, tidak bertanggung jawab, yang kita nggak tahu nih gimana asalnya, cuman karena ini lagi rame diomongin orang, langsung kita gatal untuk sharing, padahal itu belum tentu benar, yang ada justru memperparah keadaan ya. Hati-hati juga dengan cyberbullying, karena itu juga bisa berbahaya untuk teman-teman, merugikan teman-teman juga, jangan asal percaya ya. Jadi semoga dari informasi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman narasumber, narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, semakin mengantarkan Indonesia ini menjadi lebih cakap digital. Oke, kali ini saya minta waktunya untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, tolong untuk dinyalakan kameranya boleh,
untuk Bapak, Ibu, teman-teman partisipan digital, kita mau ngajakin untuk foto bareng sama narasumber juga nih. Silahkan, mungkin yang dari tadi masih belum aktifkan kameranya. Kali ini kameranya diaktifkan supaya kita punya satu cerita, punya memori, punya kenang-kenangan nih. Kita mengadakan webinar pada pagi hari ini yang di hari selanjutnya bisa kita lihat lagi dan bisa jadi cerita juga pastinya untuk kita ya. Terima kasih banyak yang sudah menyalakan kamera. Terima kasih banyak ada Pak Suparno, ada Ibu Haja Jasmani, ada Nur Bunga Dwi Cantika. Kemudian terima kasih banyak untuk Lisarah, terima kasih banyak untuk Bu Jaria dan juga yang lainnya. Oke, sudah siap untuk kita berfoto. Yang pertama kali ini, sebentar, kita mau take dulu untuk foto bareng-bareng sama narasumber. Narasumber dalam aba-aba saya yang ketiga akan di-capture. Silakan untuk bersiap-siap mengeluarkan pose terbaik dan juga andalannya ya. Satu, dua, tiga. Udah bagus, ada yang mau dicek atau mungkin ada yang merem? Nggak ada ya? Nggak ada yang tertata? Oke, aman. Terima kasih. Sekarang mohon izin geser ke partisipan. Kita akan foto barengan sama partisipan yang sudah menyalakan kameranya. Oke, mohon ditunggu. Oke. Silakan untuk teman-teman mungkin mau ngerapiin dulu tampilannya. Rambutnya mungkin, hijabnya, atau posisi duduknya. Oke, sudah nampak. Silakan kita akan capture kali ini dalam aba-aba saya yang ketiga. Silakan untuk mengeluarkan gaya andalannya lagi ya. Satu, dua, tiga. Sudah cukup? Oke, sip. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman sudah mengikuti tata tertib hingga akhir webinar ini, sehingga webinar pagi hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Walaupun mungkin daerahnya lagi ada yang hujan deras, lagi masih banjir, lagi berbagai macam itunya gitu ya. Tapi mau meluangkan waktu untuk ada di webinar pada pagi hari ini. Semoga webinar pagi ini semakin membawa manfaat. Semoga kita kembali dipertemukan dengan kesempatan lainnya. Semoga sehat selalu juga untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga dijauhkan daripada hal yang jahat, oke? Okay? Ayo sibuknya pamit, sampai jumpa kembali. Semoga sehat selalu dan salam literasi digital. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebuah kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Waduh. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita
sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu?